Halo sahabat kucing, jumpa lagi di channelnya Bulbul. Hari ini tanggal 15 Mei, hari Rabu tahun 2019. Nah, ini kita ada proses melahirkan si loba yang di video sebelumnya dia terkena ambien. Ini lagi proses pembukaan kelahiran. Ih, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah lahiran. Nah, Bapak, alhamdulillah lahirannya loh. Tidak ada hambatan, langsung projo. Ini warna hitam. Ini loba ini udah pengalaman melahirkan, jadi tidak ada masalah buat dia. Beda sama yang bulbul. Si bulbul tuh kalau lahiran ya harus dibantuin, kadang suka jerit-jeritan. Nah, begini prosesnya, tinggal dielus-elus aja, dielus. Nah, dielus, dielus. Alhamdulillah loba. Warna apa? Bayi pertama warna hitam. Udah loba, itu anak kamu tuh asli. Si loba ini aneh. Dia masih mengandung tapi menganggap kucing yang lain anak dia. Iya. Nah, sekarang nih dia udah punya anak sendiri. Alhamdulillah. Lancar lahiran nyambut tuh. Itu. Tuh. Loba, loba, mana coba bayinya? Black. Black loba. Ngeden lagi kayaknya nih. Tuh kayak ngeden lagi nih si loba nih. Ayo loba, ayo. Berapa kah anaknya loba? Waktu kemarin lahiran sebelumnya tuh dia lahiran 7 ekor. Kurang tahu nih berapa ekor sekarang. Wah, alhamdulillah moncer lagi. Tuh aktif tuh. Alhamdulillah. Bantu enggak? Ayo loba. Loba, kedenin enggak? Loba. Kedenin loba. Pintar. Pintar. Ya, sok ditarik sendiri sok. Yang kecilnya awas eh. Oh, hari-harinya masih menempel ya. Tuh. Ayo. Ih, langsung nyanyi. Langsung nyanyi. Langsung nangis. Abah ini udah pengalaman, jadi gak perlu bantuan ya. Cukup dielus-elus. Brojo. Udah 2 ekor. 2 ekor. Bantu mau. Ayo, iya, pinter. Kita bantu melepas plasentanya. Udah sobek.
Alhamdulillah. Udah. Coba tuh nanti dijilat sendiri tuh sama si lombanya. Cute, cute. Cute girl. Nih. Jangan jijik ya, sahabat. Halo sahabat kucing. Hari ini tanggal 15 Mei. Hari Selasa ya. Hari apa deh?